Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai dolphin ya teman-teman. Dan banyak sekali komentar-komentar yang kesusahan untuk menarik uang di mengenai dolphin ini ya teman-teman. Jadi saya harap kalian nonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham ya teman-teman. Oke, jadi tanpa banyak basi lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini kalian langsung aja masuk ke saldo kalian ya di sini. Nah, ini kan saldo saya ini Rp299 ya teman-teman. Di sini akan saya contohkan menarik uang Rp210 ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja agar kalian tidak kebingungan nantinya. Kita langsung aja klik penarikan pertama. Kita tarik sekarang. Di sini kalian bebas ya mau pakai Dana atau PayPal ya. Sini saya mencontohkannya pakai Dana ya teman-teman. Kita klik Dana. Kita langsung masukkan nomor telepon ya yang kamu pakai untuk daftar Dana ya teman-teman. Kita masukkan aja nomor teleponnya. Oke teman-teman, kalau kalian sudah masukkan nomor telepon dananya, langsung kita tarik sekarang. Nah, di sini sudah sudah berhasil menarik ya 299 tadi. Gue lupa tuh tadi nominalnya 210 ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini tadi ada bacaan ya. Coba kita cek lagi. Waduh, kok nggak bisa ya anjir, sumpah. Salah tadi. Tadi sebenarnya saya sempat membaca kalau di PayPal maupun di Dana itu ada keterangannya bahwa jarak antara penarikan sama masuknya uang ke Dana atau PayPal itu minimal 7 hari kerja teman-teman. Jadi itu ada sekitaran 1 minggu ya teman-teman. Dan kalian gak usah bingung lagi, tunggu aja sampai 7 hari. Nanti insya Allah bakal masuk uang kalian ke dananya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Dan maaf bila ada salah kata dan tidak jelas videonya. Bye-bye.